Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jami'iyatina nahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وقال أيضا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita masih melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Tiada keinginan dan harapan insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda, dan insyaallah mudah-mudahan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai contoh teladan bagi kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah salawat kita, mudah-mudahan insyaallah wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini
adalah hari yang mulia, di mana insyaallah hari ini sangat istimewa karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nawirim mufaki umuru pungalla ta'ala, sehingga nato pada engka siki untuk mau majuma, untuk engka siki pada melangkahkan kakita untuk mencari ridho-ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah pasuna ye jumai yana terlai ya regga yana sengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil ayyam, sebagai pengulunna, indona, penghulu dari segala hari-hari yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pitu asuna pencaji pungalla ta'ala, satu hari yang mulia, saking mulianya hari ini ada yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai surah Al-Jum'ah, dijelaskan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Apa yang dikandung pada hari ini adalah istimewa, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta taubat pada hari Jumat insyaallah, maka tentulah taubatnya itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berdoa pada hari Jumat itu, maka tentulah insyaallah doa-doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat amal dan kebaikan pada hari Jumat itu, maka tentu insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa memuji Allah. Mari kita senantiasa berzikir untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Maka barang siapa yang mendapatkan hari ini insyaAllah adalah orang yang mulia dan akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun, yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan memasuki yaitu bulan yang mulia, bulan yang istimewa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Zulhijjah. Di mana pada bulan ini insyaallah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hari raya Idul Adha atau biasa disebut dengan hari raya kurban. Kenapa disebut dengan hari raya kurban? Karena pada saat itu seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihi salam, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai, untuk dikorbankan anaknya, anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat dirindukannya, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Maka diperintahkan untuk dipotong dan dikorbankan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi toh ternyata Allah menguji kesabaran Ibrahim alaihi salam. Tapi toh Allah menguji kesabaran dan kesalehan Nabi Ismail alaihi salam. Tidak ada yang dikorbankan, hanyalah diganti dengan hewan kurban. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang masih diberikan kesempatan, yang masih diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sempatkan untuk bulan ini kita untuk berkurban, untuk memotong hewan yang berkaki empat, baik berupa unta, sapi maupun kambing,
Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah pengorbanan kita pada tahun ini mudah-mudahan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika datang pertolongan Allah, maka insyaallah engkau akan melihat Allah, manusia akan masuk secara berbondong-bondong. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka lihatlah manusia akan masuk berbondong-bondong di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir, maka bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Insyaallah Allah akan turunkan rahmat dan maghfirahnya di dalam kampung kita. Maka tentu apa yang akan kita persiapkan hari ini tidak ada yang lain kecuali adalah iman. Maka tentu apa yang akan kita lakukan pada hari ini tiada yang lain adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia bukan karena jabatannya, manusia mulia bukan karena hartanya, tapi sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi derajat iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat iman seseorang, maka semakin kuat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhlah tentu Allah ciptakan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Ya manenna angkana urengi pungala taala rilebona yelino adalah merupakan titipan inreng. Dia sengi inreng pasti akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka perlu mantapkan iman. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita songsong tahun ini menjadi songsong hal tahun yang terbaik, yang mungkin di mana pada tahun ini tidak seperti yang biasa-biasa telah lalu, karena berbagai macam musibah, karena berbagai macam bala yang menimpa kampung kita, yang menimpa negeri kita, yang sementara masih dalam keadaan, masih dalam wabah corona COVID-19. Maka mari mantapkan kadar keimanan kita di hadapan Allah. Mari kita mantapkan kadar ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga insya Allah segala sesuatunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita menandakan bahwa kita tidak punya kuasa dan kita tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan, karena semua sama dan tidak ada perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Yang akan membedakan adalah bagaimana amal kita banyak atau tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat kemudian, dan insyaallah ditempatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata, innahu huwas Sami'ul Alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin wansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warsukuna tiba'ah wa arinal batila batila warsukuna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil almi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan 'indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal lisan wa ita'i zil qurba wan hanil fasyai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.